Dokumentari Yasmin the Storyteller yang berdurasi 10 minit itu dihasilkan oleh wartawan Esra Awani sendiri, iaitu Faris Abdul Hamid. Saya buat dokumentari itu zaman saya student dulu. Saya masa tu saya mula-mula mengenali Yasmin dan dia banyak sangat menolong saya. Dan untuk salah satu student project tu, saya dengan group mate saya buat dokumentari ini selama 10 minit. Jadi kita orang tengok dulu, kita orang tengok rasa macam sebab kan. Saya tengok sekarang tadi, saya rasa macam susah. Lebih sebab. Dan satu benda tentang Yasmin Ahmad ni, kalau kita bayangkan dia punya iklan yang kurang daripada seminit kadang. Kita tengok kurang daripada seminit tu, dia boleh efek kita. Kita tengok filem dia pula yang begitu panjang, 2 jam. Selepas tengok filem tu, kita akan fikir-fikir. Ni dan ini semua orang yang tak kenal Yasmin. Cuba kita imagine orang yang kenal Yasmin sebegitu lama sekali dan boleh rasa bahawa dia seorang yang boleh mengubah kita dan kita akan sentiasa fikir pasal dia. Okey, masih Faris buat projek sekolah tu kan, dokumentari tadi. Kenapa pilih Yasmin Ahmad? Adakah memang masa tu dah kenal Yasmin rapat atau kenapa? Saya baru je kenal dia masa tu dan alhamdulillah dia pun baru kenal saya sebagai seorang stranger dan, tapi dia tahu saya amat minat filem daripada dulu. Jadi saya pernah buat satu short filem yang dia bagi saya pinjam kamera untuk pertama kalinya. Second time saya buat short filem, dia bagi kamera, dia bagi duit untuk buat dokumentari ini. Dan seterusnya mula saya mengenali dia, dia terus menjadi idola saya. Jadi saya ingat saya kena buat dokumentari 10 minit masa tu dan dia cakap tentang apa pun boleh. Jadi tak ada benda lain terlintas dalam fikiran saya, saya shoot dia aje. Tapi orang ada juga orang yang marahlah. Saya buat dokumentari 10 minit, kamera statik, dia bercakap je. Tapi saya baru fikir balik sekarang, sebiji macam style je dulu. Dan dia je bercakap, dia menjadi saya punya konten. Baik, dan saya percaya Faris, bukan Yasmin Ahmad bukan saja menjadi idola awak, bukan saja menjadi idola saya. Kita baru saja pulang daripada tanah perkuburan tadi kan, dan kita dapat lihat betapa ramainya manusia daripada hospital malam tadi sehingga ke rumahnya pagi tadi, sehingga ke masjid dan sehingga ke tanah perkuburan. Kita dapat lihat pelbagai jenis bangsa. Saya secara peribadi, saya tak pernah tengok seramai itu yang ada Melayu, ada Cina, ada India dan ada bangsa asing. Dan kita tengok itu yang susah tu. Bila kita sampai sana mula-mula, saya rasa jarang-jarang kita pergi ke hospital orang Melayu nak meninggal. Jadi Chinese pun ramai, Indian pun ramai dan orang berbeza bangsa. Dan saya paling sedih tadi semasa saya dekat tepi kubur itu baca Yasin tu, yang orang yang bangsa lain turut duduk dekat tepi kubur tu dan berdoa untuk dia. Jadi itu reflect karakter dia macam mana. Dan saya rasa kita kehilangan seorang yang bukan setakat pembikin filem, kita hilang seorang family, keluarga dan terutamanya untuk filem, siapa lagi nak buat filem macam Yasmin Ahmad? Betul, saya setuju. Dan kita menemu ramah beberapa individu yang sempat kita temui di tanah perkuburan tadi. Mungkin kita boleh mainkan VT itu sekarang. Kita telah kehilangan seorang yang mempunyai kebolehan, yang mempunyai potensi bagi menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi saya mengharapkan supaya mereka yang bersama-sama dengan beliau dapat mengambil iktibar dan mengambil ilham daripada kebolehan dan pengalamannya itu, dapat meneruskan perjuangannya bagi menjadikan beliau adalah merupakan seorang yang dapat mengasuh anak buahnya menjadi seorang yang terkemuka di satu masa nanti. Mak is very dia seorang yang sangat cheeky tau. Dia memang selalu happy. She's always happy. Kalau dia tengah marah ataupun dia tengah sedih pun, there's always something yang dia akan cakap yang boleh buat semua orang dekat keliling dia rasa happy ataupun macam, you know what, it's not so bad. So I will miss that lah. I will miss her cheeky smile. I love you. Itu that's her favourite line. I love you. Yeah, I will miss all that lah. Kami tak begitu rapat. Tapi yang saya tak boleh lupakan, kami share idea tu dengan dia. Sebab itu pada dulu dia, kami selalu mengatakan satu Malaysia. Kalau kita tengok hari ini di tanah kuburan ni, semua kaum ada di sini. Ini satu, inilah yang dia nak sampaikan. Inilah sumbangan dia kepada negara. Itu.
Saya pasti bukan kita berdua saja yang akan merindui iklan-iklan dia. Faris, 5 tahun saya mengenali Yasmin Ahmad secara peribadi sebagai seorang wartawan dan dia karyawan. Saya rasa amat dekat dengan dia dan saya pasti Faris juga merasakan begitu. Dan bila saja diberitahu bahawa kita kehilangan dia, saya pasti ia satu kehilangan yang amat besar. Nah, sepatutnya, sebenarnya saya sepatutnya ke United Kingdom semalam. Tapi ada banyak benda terjadi, saya rasa, dan alhamdulillah saya berada di sana untuk baca Yasin. Dan Yasmin ni seorang karakter yang bagi saya sangat playful. Dia suka main. Dan dia non-judgmental, dia takkan judge orang itu. Sesekali kalau dia kenal orang itu, dia takkan judge langsung. Dan saya cakap tadi, sebut tadi tentang One Malaysia. Saya rasa One Malaysia ni kan merupakan konsep yang baru. Tapi saya rasa bukan sebenarnya. One Malaysia ni Yasmin Ahmad dah buat dalam filem dia. Dah bertahun-tahun lepas. Bukan dan setakat daripada filem-filem Rabun semua kan. Dia dah mulakan melalui komersial iklan. Semua. Dan saya rasa agak sedih kerana ada setengah filem dia seperti Mu'alaf yang tidak ditayangkan di Malaysia atas sebab-sebab tertentu. Saya rasa agak sedih kerana sebab itu dan mungkin ditayangkan sekarang. Jadi benda itu bagi saya amat menyedihkanlah. Dan adakah Faris, kita amat-amat bersedih tapi seronok bila menonton Yasmin the Storyteller. Mungkin selepas ini Faris ingin membuat satu lagi dokumentari. Dokumentari saya yang tadi itu sebenarnya adalah pendek sebenarnya. Bukan sepanjang penuh dokumentari kerana saya terpaksa buat dalam 10 minit. Tapi tape tu saya kena gali balik dekat rumah. Ada lagi panjang, ada lagi cerita yang diceritakan tentang keluarga dia, tentang kenapa dia buat filem. Dan satu benda tentang Yasmin Ahmad yang kita perlu ingat adalah dia amat sayangkan ibu bapa dia. Dan sempat tadi kita berjumpa dengan bapa dia yang membacakan Yasin. Saya mengalir air mata tu bila mak cakap saya reda dia pergi. Dan kita baca Yasin tu, kita boleh dengar ini watak yang ibu bapa dia, kita boleh lihat dalam Yasmin kenapa dia macam tu. Dan saya pun susah lagi nak cakap apa dia memang. Baiklah, kita doakan sama-sama. Kita sedekahkan Al-Fatihah dan semoga rohnya dicuci rahmat. Terima kasih Faris kerana bersama Galat TV dan terima kasih atas footage yang sangat eksklusif itu untuk Galatvplus. Dan sekian saja Galatvplus hari ini, istimewa mengenang dan mengingati Yasmin Ahmad. Kita jumpa lagi Ahad depan.